Profil Deva Mahendra, pemeran Sal sepupu Aldebaran pengganti Arya Saloka di Ikatan Cinta, berprestasi. Berikut profil Deva Mahendra pemeran Sal sepupu Aldebaran alias Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Deva Mahendra dikabarkan memerankan karakter Sal di sinetron Ikatan Cinta menggantikan Arya Saloka. Hal ini terkuak saat Deva Mahendra hadir di lokasi syuting Ikatan Cinta untuk memerankan karakter Sal pengganti Arya Saloka. Foto Deva Mahendra itu pun beredar luas di media sosial. Salah satu akun fans Ikatan Cinta mengunggah sebuah foto Deva Mahendra sedang berfoto mengenakan jas dengan rambut klimis. Fotografer yang menjepret Deva Mahendra tampak menggunakan baju kemeja bertuliskan www.menpictures.com. Deva mau ngapain ke MNC Pictures, ditambah emoji senyum. Foto itu pun sudah beredar di beberapa akun grup penggemar Ikatan Cinta. Diduga Deva Mahendra akan bermain di sinetron Ikatan Cinta memerankan sosok Sal yang selama ini misterius. Lantas siapa sih sebenarnya Deva Mahendra? Berikut profilnya. Profil, pemilik nama lengkap Dika Mahendra atau sapaan akrabnya Deva Mahendra ini lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Desember tahun 1978. Deva Mahendra dikenal sebagai aktor yang multitalenta. Selain bermain film, kekasih Mika Tambayong ini juga pernah membawakan acara Entertainment News dan The Remix di Net. Selain sebagai aktor, presenter, dan model, ia juga ikut tampil di beberapa acara sebagai DJ. Deva Mahendra juga pernah menjadi salah satu finalis 40 besar Indonesian Idol 2007. Besar di Papua, walau Deva Mahendra lahir di Ujung Pandang, Makassar. Tapi Deva Mahendra tumbuh dan besar di Papua. Sewaktu berumur 3 bulan, ia dan keluarga pindah ke Papua. Di Papua, Deva Mahendra mengikuti berbagai kegiatan positif, mulai dari penyiar radio dan bergabung dana grup breakdance. Deva Mahendra juga terpilih sebagai komandan peleton pasukan 45 dan terpilih sebagai duta wisata. Cita-cita Deva Mahendra semasa kecil ternyata bukan menjadi artis melainkan menjadi seorang polisi. Pacar Mika Tambayong, Deva Mahendra dan Mika Tambayong tak pernah umbar kemesraan depan publik, keduanya telah 2 tahun pacaran. Mika Tambayong dan Deva Mahendra diduga sebagai pasangan selanjutnya yang akan menikah. Dugaan tersebut mencuat setelah Mika membagikan tanggal kolaborasinya dengan Deva. Rupanya Mika Tambayong akan merilis single terbaru berjudul Menepi Menetap. Dalam lagu tersebut, Mika Tambayong berduet dengan Deva Mahendra yang suara merdunya dipamerkan sepanjang 17 detik di video unggahan terbarunya. Biodata, nama lengkap, Dika Mahendra, nama panggung, Deva Mahendra, nama panggilan, Deva, tempat, tanggal lahir, Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 19 April tahun 1990, kewarganegaraan Indonesia, agama, Islam, tinggi, 180 cm, orang tua, Mansyur Mahendra, ayah, Mas Dania, ibu, pacar, Mika Tambayong, profesi, aktor, presenter, model, DJ, Twitter, @DevaMahendra, Instagram, @DevaMahendra, TikTok, @DevaMahendra, YouTube Deva Mahendra Official. Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.